Halo guys, selamat datang di YouTube channel TRL. Ketemu lagi sama saya Nova. Halo, selamat pagi. Dan proyek kita kali ini adalah Toyota Camry. Mobil yang sering dipakai sama menteri, sama pejabat, tapi cahayanya masih kurang terang nih guys. Jadi kali ini cahaya yang kurang terang ini kita mau upgrade pakai Bilet X8. Jadi ini ya, ini adalah produknya nih, Bilet X8 Grand CBI Blue Lens. Dan ini adalah proyektor aslinya Camry, jadi dia sudah ada proyektornya, cuma masih kurang terang, kurang tembus hujan. Jadi nanti guys, kita akan lepas yang proyektor yang di sini dan kita akan ganti dengan Bilet X8 Grand CBI. Nanti kita akan lihat ya perbandingannya seperti apa di tembok maupun di papan. Sekarang kita cek dulu cahayanya, coba nyalakan. Oke, yuk kita cek cahayanya. Sudah sama-sama putih nih, tapi kelihatan samar-samar di sini ya. Coba dim-dim. Ini high beam-nya kayak gini. Nah, nanti untuk Bilet X8 ini kerennya bisa high-low beam. Dan ini pasti lebih tembus kabut dan hujan juga nih, guys. Nanti kita lihat perbandingannya. Ini adalah Camry-nya. Nanti yang X8 seperti apa, jangan kemana-mana. Jangan di-skip videonya, tonton terus ya. Proyektornya sudah kita lepas, proyektor bawaan Camry-nya sudah kita lepas. Langsung aja kita lihat nih guys, dari dekat seperti apa proyektor orisinil dari Camry nih. Nah, ini adalah proyektor orisinilnya ya. Yang bikin kurang terang itu adalah kualitas lensa dan kualitas dari mangkoknya nih guys. Jadi keluarannya tuh kurang bagus akhirnya. Ini masih pakai HID ya, D2S ya. Ini balasnya seperti ini. Dan ini adalah Bilet X8 Grand CBI Blue Lens. Lensanya kualitasnya jauh lebih baik dari bawaan Camry. Dan juga bowl-nya ini bagus banget. Jadi keluaran cahaya juga jadi bagus banget nantinya. Oke. Yuk langsung aja kita cek perbandingannya. Kita lihat di tembok. Udah di kondisi ruangan yang sama. Jadi nggak ada nggak adil-adil lagi nih ya kali ini. Ini adil banget. Karena kondisi ruangannya itu sama nih suhunya, cahayanya. Nah, ini dia cahayanya di tembok, kita bisa lihat ini adalah orisinil dari Camry dan ini adalah Bilet X8 Grand CBI. Kalian bisa ngelihat kalau cahayanya di sini jauh lebih tebal yang Bilet X8 Grand CBI. Jadi dengan ketebalan seperti ini juga dipastikan cahayanya juga lebih tembus kabut dan hujan di jalanan yang basah, itu jadi kelihatan ya guys. Dan Bilet ini juga bisa high beam. Coba dicek high beamnya. Nah, ini dia. Jadi ini high beamnya jauh banget ya guys sebenarnya. Oke. Jadi untuk Camry dengan mobil yang kita bilang itu mobil mewah ya, jadi cahayanya juga harus mewah ya, biar dengan Bilet X8 ini jadinya mobilnya mewah, cahayanya juga mewah, jadi dapat semuanya mewah semuanya. Prosesnya sudah selesai, Bilet X8-nya sudah kita pasang di Camry, yang orisinilnya sudah kita lepas. Tadi saya liatin lagi. Ini ya, ini orisinilnya. Dan ini adalah Bilet X8 Grand CBI yang Blue Lens sudah terpasang di sini nih. Jadi pemasangannya juga rapi dan presisi, kalian nggak usah khawatir. Pasangnya itu keren banget, rapi banget. Nah, sekarang kita coba langsung aja cek demon eye-nya, nyalakan. Nah, untuk demon eye-nya sendiri, ini ownernya memilih warna ice blue. Jadi di sini ada warna birunya ada dua, ada biru tua dan ada biru muda. Yang ini yang biru mudanya nih, guys. Oke. Dan untuk pemilihan warna ini kalian bisa pilih sesuka hati juga ya, nggak harus warna biru karena kita juga disediakan di sini ada yang warna merah, warna putih, warna hijau dan warna ungu nih. Sekarang kita cek dulu, coba lampu utama nyalakan.
Nah, di sini kerennya pada saat lampu utama dinyalakan, demo yang ice blue itu bisa otomatis mati. Nah, sekarang coba matikan dulu lagi. Oke ya, jadi ini pada saat posisi lampu kota nih guys. Coba nyalakan lagi. Nah, seperti ini, otomatis langsung mati yang demon ice blue-nya tadi. Lampu dimnya coba nyalakan. Pada ini ya, untuk high beam-nya ini sudah diganti juga dengan LED RS Turbo, dan untuk fog lamp juga, nyalakan fog lamp. Fog lamp juga sudah diganti dengan LED RS Turbo, jadi semua warnanya itu putih, yang ini putih, high beam putih, dan untuk fog lamp-nya putih, jadi serasi banget ya. Oke, matikan dulu fog lamp-nya. Oke, langsung aja kita cek cahayanya. Tadi kita ambil cahaya before-nya itu masih pagi sekitar jam 10 pagi, dan sekarang ini sekitar jam 4 sore, matahari juga masih ada, kondisi juga masih terang, jadi kita membandingkan juga masih nggak terlalu, perbedaan cahayanya juga nggak terlalu signifikan ya, masih sama-sama ada matahari. Nah, kalian bisa lihat nih di sini, kalau cahayanya itu lebih tebel ya, kalau yang tadi kan meskipun sama-sama siang, nggak kelihatan ya di papan yang warna putih. Dan untuk yang Bright X8 Grand CBI, cahayanya jauh lebih tebal. Ini bisa terlihat nih, apalagi kalau malam, pasti jauh lebih kelihatan lagi nih guys. Nah, tadi aku bilang kalau bisa high-low beam juga, kita tes dulu nih. High beam-nya, nyalakan. Kayak gini ya. Jadi nanti ini jangkauannya dia jauh guys, high beam-nya. Oke, coba matikan. Nah, pada saat lampu mati, kita juga bisa passing-passing ya. Coba. Nah, seperti ini. Aman ya, kalau misalnya kalian kayak mau nyalip kayak gitu, dipasing-pasing dulu untuk kendaraan kayak gitu tuh bisa kayak gitu. Coba dinyalakan lagi, dan bilet itu langsung terang ya, nggak ada loading, jadi dinyalakan langsung bet, langsung terang kayak gitu guys. Oke, dan untuk lifetime-nya bilet itu sendiri itu kisaran di atas 7 tahun, bahkan sampai ada yang 12 tahun sampai ada yang 15 tahun, jadi memang benar-benar awet banget ya untuk bilet ya. Oke guys, sekian dulu project kali ini Camry penggantian bilet X8. Jadi sekarang udah matching ya, Camry-nya mewah, cahayanya juga mewah, kayak gitu. Oke, jangan lupa buat subscribe channel ini, dan jangan lupa juga buat tulis komentar di kolom komentar jika ada pertanyaan atau ada ide-ide lain atau ada request kita pengen bahas masalah mobil apa lagi, nanti kita kasih sama kalian ya guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton video TRL, dan sampai ketemu lagi di video-video The Retrofit Light yang lainnya.